Halo para netizen, balik lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin Armi Sendrawang. Thorik Halilintar dan Alia Masaid, sebenarnya sedalam apa perasaan Alia Masaid ini ke Thorik Halilintar dan sedalam apa perasaan Thorik ke Alia Masaid ini? Ya, apakah ini sudah mulai ke jenjang lebih serius atau hanya ya permainan belaka? Kalian penasaran? Mari kita lihat. Nah, mari kita lihat bagaimana perasaan Thorik dan Alia Masaid ini sebenarnya sedalam apa. Oke, apakah mereka sudah benar-benar saling sayang? Ya, sudah mulai ya menuju ke jenjang lebih serius? Atau ini hanya permainan belaka untuk menaikkan nama ya mereka yang ya terlihat oke sempat menurun. Ya, ingin tahu nama Thorik bersinar, hadir Alia, Alia namanya terbang tinggi lagi. Apakah hanya demi hal itu atau ini ya memang sudah hati yang berbicara? Mari kita lihat. Kartu yang pertama yang keluar adalah Knight of Wands. Kita lihat di sini ada kesatria memegang satu buah tongkat, di bajunya adalah mangai hewan. Yang apabila ekor hewan ini diputus, kemudian ekor bisa tumbuh lagi, dan kesatria ini naik kuda. Saya lihat lebih jauh lagi sosok Thorik Halilintar yang kita tahu namanya ya sangat bersinar saat bersama dengan Fujianti Utami, dan kini sosok Fuji ya telah jauh dari Thorik, dan ya Thorik dekati Alia atau Alia yang dekati Thorik. Kini nama Alia terbang tinggi dan nama Thorik juga seperti itu. Saya lihat lebih jauh lagi, memang ini berawal ya dari banyak orang-orang yang mendoakan mereka oke agar bisa sama-sama. Kita buka kartu kedua. Yang keluar adalah The Fool. Kita lihat di sini seorang membawa bekal, di depannya ada jurang, belakangnya ada matahari dan ada gunung es yang siap mencair. Sampingnya ada hewan. Saya lihat lebih jauh lagi, memang yang kita tahu kisah Thorik dan Fujianti Utami diukir atau ditulis sangat indah. Namun ya usai sudah kisah mereka, dan kini Thorik mencoba untuk membuka lembaran baru bersama dengan Alia Masaid. Apakah ini adalah ya hal yang serius? Kita buka lagi kartu ketiga. Yang keluar adalah Dead. Kita lihat di sini tengkorak naik kuda membawa bendera dan ada orang meminta pertolongan kepadanya. Saya lihat lebih jauh lagi, memang ada lembaran baru yang dibuka Thorik Halilintar bersama dengan Alia Masaid. Begitupun Alia ya saat bersama dengan Thorik Halilintar, ada lembaran baru yang dibuka mereka. Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Ya, sedalam apa sebenarnya perasaan Alia Masaid ini ke Thorik Halilintar? Ya, apakah ya sudah muncul cinta ya atau masih ya main-main saja? Mari kita lihat kartu keempat. Yang keluar adalah Four of Pentacle. Kita lihat di sini seorang yang memegang erat koin-koinnya. Saya lihat dengan mata batin. Saya yang kita tahu nama Alia ya sebelumnya oke datar saja belum terdengar ya, meskipun Alia adalah anak artis, namun saat bersama dengan Thorik Halilintar nama Alia melejit. Saya lihat lebih jauh lagi, Alia ya tak ingin oke namanya turun lagi. Kita mulai kartu kelima. Yang keluar adalah Seven of Wands. Kita lihat di sini seorang memegang sebuah tongkat, di depannya ada 6 buah tongkat. Saya lihat lebih jauh lagi. Oke. Ya, karena kebersamaan mereka yang terus sama-sama tunjukkan ya kebersamaan. Namun memang untuk hal yang romantis, Thorik ini lebih romantis saat bersama dengan Fujianti Utami. Kita mulai kartu ke-6. Yang keluar adalah Two of Pentacles. Kita lihat di sini seorang sedang menyimpan koin. Belakangnya ada gelombang. Saya lihat dengan mata batin saya. Oke. Ya, untuk soal rasa, ya untuk soal perasaan, saya lihat di sini belum begitu besar. Oke. Belum saat Thorik dengan Fuji dahulu kala yang punya rasa sayang, ya cinta yang begitu besar. Namun saat ya Alia dan Thorik ini, saya lihat ya belum begitu besar perasaan itu muncul. Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Bagaimana dengan perasaan Thorik ke Alia?
ya, sebesar apa? Mari kita lihat. Kartu ketujuh yang keluar adalah Queen of Swords. Kita lihat di sini ada Ratu memegang sebuah pedang seperti menyarankan sesuatu. Ratu ini duduk di singgasana. Nah, saya lihat dengan mata batin saya sepertinya Torik lebih ingin membuat ya Umigen bahagia. Yang kita tahu Torik pernah ungkapkan ya legowo menerima apapun keputusan Umi. Ya terlihat Umigen lebih memberi lampu hijau saat Torik dengan Alia. Oke, tak seperti dahulu kala saat Torik dengan Fuji. Oke, yang Umigen belum pernah bertemu dengan Fuji. Kita buat lagi kartu ke 8 yang keluar adalah Ten of Cups. Kita lihat di sini ada keluarga yang bahagia, ada 10 buah cups berbentuk seperti pelangi. Namun saya lihat lebih jauh lagi memang Torik menggunakan hati ya dengan sosok Alia Masaid ini. Ya, lebih menggunakan hati daripada feelingnya. Ya, memang saya lihat ya lebih bucin sosok Torik ini. Dan yang kita tahu Torik juga harapkan untuk bisa menikah muda dan harapan itu ada. Ya, walaupun Torik tak bersama Fuji ya, dan saat ini Torik bersama dengan Alia. Kita buka lagi kartu terakhir. Yang keluar adalah Knight of Swords. Kita lihat di sini ada ksatria memegang sebuah pedang seperti sedang berjuang. Saya lihat lebih jauh lagi ada perjuangan memang ya yang dilakukan Torik Halilintar untuk bangkit move on dari Fujianti Utami dan perjuangan untuk membuka hati ya dengan sosok Alia Masaid ini. Namun untuk dengan Alia saya lihat di sini belum begitu besar ya rasa yang dimiliki Alia ke Torik Halilintar ini. Oke, yang kita tahu nama Alia terbang tinggi naik usai ya bersama dengan Torik Halilintar dan saya lihat Alia tak ingin namanya turun lagi. Ya, makanya ya Torik dan Alia terlihat selalu bersama. Oke, meskipun Torik belum tunjukkan kemesraan saat ya bersama dengan Fuji dahulu kala. Dan ada kehidupan yang baru memang saya lihat di sini yang ya terjadi dalam kehidupan Torik dan Alia Masaid ini ketika mereka sama-sama namun. Ya, namun yang kita tahu kisah Torik dan Fujianti Utami terukir begitu indah. Oke, bukan hanya itu, Torik juga ya yang kita tahu sangat ya sayang ke Fujianti Utami ini dan memang ya sulit Torik untuk bangkit. Oke. Namun ya, ketika sudah terlalu lama jauh ya hadirnya sosok Alia. Oke, Torik mulai ya mulai membuka hati lagi. Ya dan sang Umi pun memberikan lampu hijau. Untuk kisah mereka ini Connect of Wands, saya lihat lebih jauh lagi Torik pun ya lagi berjuang untuk bisa menikah muda. Namun ya perasaan Alia saya lihat di sini belum ya sebesar perasaan yang dimiliki Torik Halilintar. Oke, saat ini. Ya, nah, kawan-kawan bagaimana menurut kalian? Boleh komen di kolom komentar. Itu saja, sampai ketemu lagi di Sang Pramal, melihat dengan mata batin.